Ananas atau nama saintifiknya Ananas commosus adalah sejenis tumbuhan tropika. Tumbuhan ini mempunyai lebih kurang 30 daun yang panjang dan tajam mengelilingi buahnya. Jika durian dipanggil sebagai raja buah, nanas pula dianggap sebagai permaisuri buah. Ini kerana daunnya yang berbentuk seakan-akan mahkota. Mengikut statistik, nanas adalah buah tropika ketiga yang terpenting dan paling banyak mendapat permintaan selepas pisang. Nanas juga antara tumbuhan yang paling senang dijaga. Ia lebih sesuai ditanam di tanah yang kering. Jika menggunakan tanah yang lembap atau basah, nanas akan mudah terkena jangkitan kulat. Selain kegunaannya sebagai bahan dalam masakan, daunnya turut boleh digunakan untuk menghasilkan benang. Kebiasaannya, ia digunakan dalam pembuatan tekstil dan barangan kraft. Harganya juga sedikit mahal berbanding benang biasa. Antara khasiat yang ada dalam nanas adalah seperti mengandungi vitamin C. Jadi, tidak hairanlah jika ramai yang gemar untuk menikmatinya walaupun lidah akan terasa lidas. Itu dia tadi antara trivia yang sempat dikongsikan oleh Shifa bersama dengan anda penonton. Mungkin ramai juga yang tahu kan, oh, betul lah kalau makan tak betul, potong tak betul boleh jadi lidas dan sebagainya. Tapi hari ini saya nak kongsikan satu lagi menu yang saya kira ini, kalau cakap tentang nanas, ini antara menu yang menjadi kegemaran ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini kita nak kongsikan hari ini menu pajeri nanas bersama dengan Encik Rashid Daud. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Encik Rashid, sambil chef nak teruskan, bolehlah mulakan masakan okay. Kita hari ini. Okay. Cik Rashid mungkin boleh kongsikan apa keistimewaan pajeri nanas yang disediakan oleh Cik Rashid. Okey, pajeri nanas kita berbeza. Kita pakai rempah kari. Okey. Dan juga kita ada udang kering. Oh. Tapi kalau sesiapa yang tak nak pakai udang kering ni, kita boleh tukar ke pajeri ikan bilis. Okey. Dengan aroma. Okey, baiklah. Saya tak tahu lah soalan saya ni betul ke tak betul kan. Tapi yeah, saya memang nak tahu lah juga sebenarnya. Mungkin bagi yang dah biasa masak, dia orang dah tahu. Tapi bagi yang macam baru-baru nak belajar masak ni kan, sebenarnya apa beza kari dengan pajeri sebab dua-dua menggunakan juga rempah kari? Okey, ini kelebihan dia, kita memang kita ada pakai serbuk ketumbar ni. Okey. Ni sebab kalau kari biasa kita tak pakai udang kering atau ni. Oh, okey. Bilis untuk perisa dia. So ni dah dua keistimewaan dia. Perbezaannya ya. Perbezaan dia lepas tu kalau kita masukkan nenas, nenas ni dia datang kemanisan kepada rempah tu sendiri. Okey, inilah heroin kita untuk hari ini, nenas. Okey, kalau kita nak penonton boleh tengok kan. Kenapa Cik Rashid? Ada saya tengoknya ada dua jenis nenas. Ada yang dah macam dah muda dan ada yang mungkin dah masak. Okey, ini sebenarnya kita boleh, sebenarnya kalau nak hilangkan dia punya ni, kita boleh rebus dia untuk menghilangkan dia punya masam. Okey. Jadi bila dia dah direbus, masam dah keluar, kita boleh masukkan teruslah. Oh, okey. Jadi apa yang Cik Rashid kongsikan adalah campuran antara nanas yang dah direbus dengan nanas yang masih mentah. Oh, okey. Adakah itu untuk menghasilkan aroma yang lebih sedap kepada masakan ini? Okey. Untuk menghilangkan masam dia. Sebab orang kan tak tahan asid daripada nanas itu sendiri. Tapi bila kita dah rebus, dia dah keluar asid dan kita boleh terus makan. Okey. Cik Rashid nak tahulah juga kan, kalau cakap tentang heroin kita nanas hari ini kan. Kalau bercakap tentang nanas ni, sebab di Malaysia ni ada lebih daripada 20 jenis nanas. Yes, kalau nak cakap nanas yang sesuai untuk kita masukkan dalam makanan ataupun masakan ni, nanas yang macam mana sebenarnya? Okey, actually nanas memang kita ada banyak jenis. Tapi boleh gunakan semua jenis nanas yang kita ada. Tapi yang sekarang ni orang kata MD berapa? MD2. This is a grand punya nanas lah. Memang it's a premium punya nanas. Oh, yang sedap lah kan? Lebih sedap. Memang sedap. Yang memang ada inovasi daripada diorang punya campuran. Saya kan kalau nampak nanas ni, saya nampak pula garam tu. Ui, sedap ni kalau kita cicah. Okey, tak apa. Okey, kalau kita bercakap tentang pajeri nanas ni kan, kebiasaannya, pajeri nanas ni gunya ataupun kawannya sesuai makan dengan apa? Itulah dia. Kita ada nasi kenduri kita. Kita nasi minyak, nasi tomato, nasi briyani.
Nasi putih pun sebenarnya sedap juga. Makan dengan nasi The blend. Okey. So boleh dicubalah kalau nak makan nasi tomato lah. Especially nasi kenduri. Nasi kenduri, ya? Sebab sekarang kalau you tengok orang pergi ada pajerina nasi. Itu nak cakap tu. Sebab Cik Rashid kata tentang nasi kenduri. Yeah. Sebab rata-rata kalau orang Melayu kita ni, kalau cakap tentang kenduri, menu antara yang mesti wajib ada is mesti pajerina. Pajerina nasi kan? Okey. Jadi kan kalau kita nak cakap tentang nostalgia lah kan, adakah sebenarnya ini resepi yang memang dicipta sendiri ke? Ataupun memang resepi turun-temurun daripada ibu dan ayah ke? Macam mana sebenarnya? Okey, sebenarnya semua tahu resepi pajeri nenas ni actually memang resepi turun-temurun. Tapi memang ibu saya memang pakar masak. So dia dah memang bagi kepada kakak saya untuk resepi lah. Oh, ini resepi turun-temurun. Tapi ada apa resepi tangan ibunda? Air tangan ibunda. Ini negeri mana? Asal dari negeri mana ni? Melaka. Oh, okey, okey. Okay. Saya pun nak sebut tentang yang kebiasaannya orang kata kalau orang Melaka punya baju ni lain sikit. Jadi ini baunya pun wangi. Kalau dah dapat kita kalau dapat kita kongsikan bersama dengan penonton, aroma baunya memang cukup-cukup wangi. Sambil-sambil kita saksikan chef nak terus masukkan bahan yang seterusnya, Cik mungkin boleh kongsikan laman Sesawang. Kalau penonton-penonton nak lihat antara menu-menu istimewa lain yang turut ada, bagaimana nak cari, nak order ke? Boleh tengok kita di IG, 8deka, @8deka dan juga di TikTok dan juga di FB 8deka. Oh, kedainya kat mana? Kedai kita di Jalan Gombak, Diamond Square. Oh, okey. Tapi kan selain daripada menu ni, apa antara lain menu-menu lain yang mungkin kalau penonton-penonton nak order? Alright. Kita sebenarnya kita memang highlightkan nasi kenduri. Okay. Di mana kita ada empat jenis jenis lauk, iaitu ayam kandar, masak merah dan juga rendang dan juga apa lagi? Chef. Ada macam-macam masak lemak. So kita ada macam-macam menu yang kita hidangkan kepada catering lah. Normally catering okay. lah. Kini boleh buat order caterer lah. Okay. Saya boleh rasa ke? Boleh. Saya rasa mana? Cuba dengan nasi. Kena cuba dengan nasi eh? Nah, baru dia datang best dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya nak cuba rasa pajeri nenas dan juga nasi kenduri ini kita ni. Merah. Ini pula dengan ayam masak merah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Semalam saya last makan pukul 6 petang. Jadi hari ini tak makan lagi. Ini memang sangat-sangat sedap. Dalam keseronokan berkongsi pelbagai menu berasaskan nanas. Okey, baik, saya sempat baca komen-komen anda. Komen ni agak saya tak tahu. Anda pun mungkin akan kalau saya baca anda rasa komen ni kelakar juga. Orang tua dulu-dulu kalau nak cari calon menantu, pilih yang pandai kupas nanas. Tak tahulah kenapa. Nak tengok sabar ke tidak agaknya. Saya pun rasakan nak tengok sama ada orang tu sabar ataupun tidak. Baik, kita bersama dengan Syafiqah dan juga ibunya Puan Salasia untuk berkongsi menu bahulu nanas. Tapi ini bahulu gulung, bukan bahulu acuan tu. Okey, Syafiqah, saya nak tanya dahulu, mana awak dapat idea nak buat dan menjual bahulu gulung ni? Sebenarnya sambil-sambil Puan Salasia masak. Sebenarnya kita memang dah lama suka bahulu gulung ni. Okey. Dan awak suka makan lah maksudnya? Saya suka makan. Okay. Lepas tu itu datangnya idea saya nak buat bahulu gulung ni. Lagipun dah ramai yang jual tapi kita nak buat taste yang lebih lain sikitlah. Maksudnya mak awak selalu buatkan awak bahulu gulung? Kira mak saya buat jam dia. Jadi kita buat menu baru bahulu gulung. Faham. Yang mak masukkan tadi tu apa tu? Ini boleh ke? Nanas yang dah di blend. Oh, nanas yang dah di blend. Okey, baik. Bila nak pilih nanas ni, adakah awak beli yang dah siap kupas ke awak kupas sendiri? Kupas sendiri. Wow, rajin eh. Okey, dah masukkan gula bersama dengan nanas yang dah dipisah tadi tu kan, Syafiqah. Okey, Syafiqah. Kalau kita lihat bahulu ni, biasanya yang guna acuan. Yang ni bahulu gulung. Bagi saya kalau awak tanya, saya rasa macam yang ni lagi senang daripada yang acuan sebab acuan kena tuang, letak dalam, bakar macam lama. Betul atau salah? Bagi saya salah. Sebab bahulu gulung ni bila kita gulung waktu sejuk, dia dah tak boleh gulung. Jadi keras. Jadi bila kita nak buat tu, kita kena buat panas-panas. Baik, faham. Okey, itu berkaitan dengan bahulunya. Nak tanya pasal jamnya pula. Saya tengok jam dia ni.
dah berapa lama mengambil untuk menyiapkan jam ni? Sebab bukan jam kena masak lama. Dia kena masak lama, dia kena sampai pekat. Ha, baru boleh, ini untuk kek lah. Sampai pekat macam ni baru boleh guna. Okey, baik. Sekarang ni penonton dah nampak dah jam awak ni. Tapi diorang nak tahu macam mana nak dapatkan jam yang sedap. Apa tipsnya? Kena masak lama, pekat. Okay. Lepas tu kita kena... tak boleh terlalu manis sangatlah. Kita kena balance masam nanas dengan gula tu. Okey. Tadi saya sempat juga tanya Syafiqah. Syafiqah, kalau nak pilih nanas ni, ada apa-apa jenis yang awak pilih ke nak buat jam? Awak kata nanas madu. Macam mana nak pilih nanas madu tu? Oh, banyak dekat... Dekat pasar saya banyak. Oh, okey, beli je lah mana-mana yang dikatakan nanas madu. Kalau memang tak dapat nanas madu tu, boleh je guna nanas lain ke? Biasanya banyak nanas madu. Tapi nanas lain pun lagi mahal rasanya. Okey, baik-baik. Tapi bila nak buat jam, dia memang bahannya gula dengan nanas je lah? Gula dengan nanas. Okey, kalau dah siap jam ni, berapa lama biasanya boleh simpan? Tahan dalam masuk peti ais je lama. Okey, baik. Hari ini awak nak tunjukkan macam mana nak letak jam dan gulung bahulu ni. Okey, tapi jam ni awak guna untuk apa lagi selain daripada bahulu gulung? Selain bahulu gulung, kita untuk buat kek dam. Kek dam? Kek dam. Oh, nak terangkan macam mana? Kek dam tu dia ada bentuk dam. Okey. Saya tahu biryani dam. Ni dam. Dam haji tu. Bila kita potong nampak dam haji. Sebab lapisan-lapisan tu kita guna jam nanas. Okey. Tunjukkan macam mana nak letakkan jamnya dan berapa banyak sepatutnya diletakkan, sebab kita tak naklah gulung, tak nak satu tak nak kedekut jam. Lagi satu tak nak terlebih sampai bila nak gulung tu susah melimpah. Kita pakai biasa pakai dua sudu. Itu pun dah orang kata banyaknya jam. Okey. Tapi kita memang tak kedekutlah kalau biasa kita buatkan untuk orang. Tadi awak dah katakan antara tipsnya sebelum kita letak jam, pastikan bahulu tu panas, kan? Lepas tu baru letak jam lah. Yeah. Sebab biasanya kalau kek, kita kena tunggu kek tu sejuk dulu baru boleh buat dia punya nak hias dan sebagainya. Tapi untuk bahulu gulung lain, eh? Dia kena panas, lepas tu baru kita boleh gulung lah. Okey, gulungnya macam mana tu? Okey, gulung dia macam ni. Okey. Kalau tadi komennya mengatakan kalau nak tengok apa pasangan tu sabar ataupun tidak, kita suruh dia kupas nanas. Ni kalau sekarang ni moden, suruh dia gulung bahulu ni. Okey. Oh, dah siap. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah. Tapi sebelum tu Syafiqah mungkin boleh kongsikan juga laman IG ataupun Facebook awak. Okey, untuk IG saya Syafiqah _ kek kampung. Okey. Kalau untuk Facebook Syafiqah Supandi ataupun lebih senang WhatsApp saya je lah 0192601301. Okey, senang. Okey, dan senang lagi senang kalau rasa. Saya cuba kan. Saya tak rasa lagi kan. Lembut sangat. Bila saya ambil orang kata the first bite tu, lembut. Rasa jam dia sedap. Saya rasa anda perlu cuba. Okey, baik. Terima kasih Syafiqah dan Puan Sarasya. Dan anda di rumah, apa kata kita dengarkan juga pendapat orang ramai? Apa antara menu nanas yang mereka gemari? Thank you. Semua-semua suka masak lemak nanas tu. Cili padi pun suka. Paciri nanas pun suka. Dulu nenek tak kisah makan apa nanas pun tak kisah. Tapi sekarang tak boleh. dah tua kan? Tak boleh makan. Makan sikit-sikit bolehlah. Dan makan banyak-banyak. Memang suka nanas. So, kalau kalau kita suka biasanya, kita buat potong macam ni, kita makan macam tu. Tapi kalau untuk anak-anak, mungkin dia yang ada variasi yang barulah. Kalau macam air ke apa kan. Tapi kalau saya lebih kepada buat potong lah. Cara yang masak macam ni, kita potong saja sudah dah lukui lah. Paling suka jus curry pap dia. Curry pap dia inti nanas. Suka makan nanas lah. Apa antara menu nanas yang cik suka? Saya suka dia punya apa yang tengah tu. Dia punya apa? Dia punya yang tengah nanas tu kan. Dia elok untuk usus. It's good lah dengan kata pun doktor kata itu elok. Terus saya pun ada sikit usus sikit. Okey lah yang tu.
Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang nenas ataupun hasiat nenas ni. Sebenarnya dah dua menu yang kami kongsikan bersama dengan anda, paju nenas dan juga bahulu nenas. Tapi hari ini kita nak kongsikan menu yang lebih ringkas, yang mana ini anda boleh lakukan bersama-sama dengan anak-anak anda ataupun malam nanti dah tengok WH tengah hari ini, tak tahu nak masak apa. Malam ni kita boleh terus masak menu ni kita bersama dengan Afiq Nordin. Apa khabar Afiq? Baik, alhamdulillah. Afiq, kita dah bolehlah panaskan kuali kita ni kan? Okey. Afiq, hari ini kita nak kongsi menu apa, Afiq? Hari ini kita nak masak nasi goreng nenas. Sebelum tu saya nak bagi tahu. Mungkin hari ini rating wanita hari ini akan tinggi sikit. Ya ke? Sebab saya dah bagi tahu satu kampung dah. Weh, bagus tengok dah. Ini yang kita suka. Kampung kat mana? Kampung dekat Melaka. Kat Melaka. Satu Melaka tengok hari ini. Dah paksa dah. Dah paksa. Okey, bagus, bagus. Okey. So, bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak nasi goreng nenas ni, Afiq? Okey, memula kita kena benda asas lah. Bawang, lobak. Yang paling penting adalah nenas. Dan juga kalau nak tambah sikit, ada udang, sotong dan ayam. Okey, ini protein kita lah kan? Okay. Ya, betul. Okey, Afiq, sebelum kita sementara nak tunggu minyak kita panas kan, kuali kita panas kan. Okay, Afiq, kalau kita tengok dekat sini, nenas ni ada nenas yang dah direbus dan juga ada nenas yang mentah. Ya, betul. Kenapa Afiq buat macam ni? Okey, kita nak tunjuk yang mana dua-dua boleh kita gunakan dan membawa khasiat yang sama. Okey. So, ada orang dia lagi suka nenas yang original lah, yang memang daripada buah. Ada yang boleh guna daripada tin. Oh, betul. Kadang-kadang kita tak sempat kan nak pergi. Kita tengok apa yang ada dalam kabinet. Ada, ambil. Hadir, kita masak. Mak-mak yang kat rumah tu, kalau anak dia suka lari-lari, pakai je tin. Okey, boleh kita terus masak? Okay, boleh? Kita guna minyak dulu. Bismillah. Jangan lupa bismillah ya, perempuan. Okey. Lepas tu kita masukkan bahan kita. Minyak dah panas kita kan? Kita masukkan bawang. Okey. Sampai dia naik bau. Alright. Kita daun sikit. Dia terletupan. Okey. Okey, kalau tadi kita kongsikan nenas antara nenas mentah dan juga nenas yang dalam tin yang telah pun disediakan kan? Okey, kalau tentang nenas mentah ni kan, memang tak kisah ke pakai jenis-jenis nenas yang macam mana ke ataupun macam mana tu? Dia kalau boleh pakai nenas manis lah yang sesuai sebab... Nenas yang dah masak lah. Yang masak. Sebab dia akan menstabilkan rasa pedas dan juga rasa manis itulah. So kita tak payah guna gula dalam nasi goreng ni. Okey, bila cakap tentang nasi goreng ni saya teringat kawan saya, nama dia Fatin. Minggu lepas kita orang buat cabaran masak nasi goreng. Oh, ya ke? Dia masak nasi goreng apa tu? Minggu lepas kita masak nasi goreng kambing. Today we cook nasi goreng nanas. Pineapple. Okey, so ini apa bahan yang dimasukkan ni? Okey, ni yang kita masukkan ni adalah sambal Minang Melaka. Dia dah siap ni masaklah. Kita boleh masukkan cili bo ataupun sambal yang... Kadang-kadang kita ada sambal-sambal lebih kat rumah pun kita boleh masukkan juga. Terus ada bawang merah, bawang putih, cili padi, cili besar, limau nipis. Okay. Dengan tomato. So, senang. Dah terus siap boleh. Tak payah tunggu nak tumis, nak pecah minyak apa. Ni dah pecah minyak dah. Okey. Kadang-kadang kat rumah kan kita ada semalam kita masak sambal tumis sotong. So, jadi kita bolehlah masukkan terus sambal-sambal tu macam tu kan? Ya, betul. Alright. Okey, ini kita masukkan protein kita. Cita rasa kita lah kan? Kalau nak letak udang memulih, nak letak sotong memulih, nak letak ayam memulih. Tapi saya letak semua sekali hari ini. Kendurilah orang kata. Yeah. Banyak haiwan-haiwan dalam tu. Okey, sekarang kita masukkan ni pula. Ini adalah sos istimewa. Oh, sos istimewa. Dibuat daripada oleh isteri saya. Sos Russia nama dia. Sos Russia. Shulik. Shulik. Ini shulik ya. Kita masukkan sos. Tapi orang kata kalau buat nasi goreng ni ikut cita rasa kita lah kan. Kalau ibu-ibu ataupun perempuan kat rumah ada cara sendiri, tapi mungkin tak pernah terfikir ataupun terlintas nak gunakan nenas, kita boleh masukkan nenas ini sebagai bahan tambahan dalam nasi goreng kita eh. Kita masukkan nasi. Ya, kita masukkan nasi. Pastikan kita guna nasi yang dah sejuk dan tidak panaslah sebab dia takkan kering dan lebih basah. Orang kata simpan dalam peti ais satu malam. Ya, betul. Lagi cantik eh. Okey, mungkin boleh kongsikanlah juga Afiq kan, kalau kita lihat kat sini ada menu-menu ini. Menu-menu ini sesuai juga kita makan ataupun kita letakkan nenas dalamnya. Sebenarnya kalau ikutkan yang asam pedas memang tak boleh lah kita nak letak nenas. Kalau yang ni lebih pada rasa yang kita guna sambal Minang Melaka ni lah. Dia boleh buat asam pedas, boleh buat sotong ni. Macam-macam lah eh. Jadi sambil-sambil penonton mungkin nak cari idea kan untuk masak pada petang ni, mungkin bolehlah Afiq kongsikan Instagramnya. Afiq, Instagram Afiq yang kalau orang nak tengok menu-menu masakan ni. Okey, Instagram yang boleh follow bukan Instagram saya tapi Sambal Minang Melaka. Okey, baiklah. Kita masukkan telur juga macam biasa, macam nasi goreng yang selalu kita buat. Tapi bila kita nak
masukkan nenas ni? Kita letak lepas dah dia dah siap sikit. Okay. Dia dah siap masak sikit, kita baru masukkan sebab kita tak nak dia terlalu lembik. Masak sangatlah. Oh, okay. Jadi lembik. Orang kata, orang putih kata half cook. Dia kena jadi well done. Well done. Okey. Maksudnya dah separuh tu kita masukkan nenas sambil nak tunggu dia masak. Ya, yeah, betul. Okey. Okay. Macam tu. So, kita hancurkan telur ni. Dia dah masak sikit. Jangan gaul lagi. Oh, jangan gaul lagi? Kacau, hancurkan dia dulu. Gitu kan. Okey, baru kita masukkan dia. Okey. Kak boleh rasalah kejap lagi. Tolonglah. Okey, tolonglah. Rasa yang tu ke rasa yang ni? Semua. Rasa yang ni lah, okey. Boleh. Sambil-sambil saya nak rasa nasi goreng nenas daripada Afiq ni. Ada prawn. Yeah. Ini baru betul-betul kawan SpongeBob. Rumah SpongeBob. Dia dah potong kan? Ini ada kawan-kawan SpongeBob. Kalau Squidward tu kan sotong. Dalam ni dah tadi. Dalam, dalam tu. Sambil-sambil kita nak rasa menu nasi goreng nenas daripada Afiq ni, anda penonton yang mungkin terfikir macam mana nak menikmati hidangan nenas dengan berlatar belakangkan pemandangan yang menarik, kami nak bawakan bersama dengan anda dari kisah di sebalik menu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Jumpa-jumpa. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Itulah kata-kata yang dipegang oleh Muhammad Nur Hadi Muhammad Nur Zain, 42 tahun, sejak dia memberanikan diri untuk menceburi bidang pertanian nanas. Bermula dengan menjual nanas secara kecil-kecilan pada tahun 2017, akhirnya dia berjaya membuka sebuah ladang nanas yang terletak di Kampung Sungai Merap, Kajang Selangor. Idea ni sebenarnya saya dapat masa tu tahun dalam tahun 2019. Masa tu saya tanam kat tanah bapak mentua tadi lah. Tanah ni kawasan bukit juga, cantik juga. View dia. Kebetulan saya pergi Cameron Highland. Saya nampak macam-macam produk strawberry kat situ. Macam nasi lemak strawberry kan. Warna-warna pink kan. Lepas tu dia ada scone strawberry. Macam-macam berkaitan produk di sini. Tu dia ada juga tempat untuk dia petik strawberry. Lepas tu why not saya boleh buat juga ladang supaya setiap minggu ada juga buah orang petik juga. So saya buat juga sini. So saya nampak kalau kata strawberry macam-macam produk, nenas pun ada banyak-banyak produk hiran. So itu idea yang saya dapat daripada 2019 lah. Saya kumpul duit, kumpul, last dapat jugalah. Menurut Hardy, dia memilih untuk menanam nenas kerana nenas antara sejenis buah yang paling mudah dijaga dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Walau bagaimanapun, nenas mengambil masa sekitar 1.5 hingga 2 tahun untuk dituai. Disebabkan itu, Hadi menggunakan kaedah penanaman secara berperingkat supaya penghasilannya adalah sepanjang tahun agar pengunjung yang datang melawat dapat melihat ladang tersebut sentiasa mempunyai buah. Bagi saya lah, saya antara banyak-banyak tanaman, nenas ni antara bagi saya mudah untuk dijaga. Sebab apa? Nenas ni tak perlu disiram pun. Setakat ni saya tanam tak pernah siram. So special lah. Bagi saya mudahlah daripada kita nak pasang piping kan, macam tanaman-tanaman lain eh. So tak perlu pun. So dia cukup dengan cuaca hujan eh, dapat daripada hujan ataupun dia dapat daripada embun pagi pun dah mendai dah bagi pokok nenas. Sebab kalau dia tak dapat air pun dalam tempoh jaga sepanjang, dia boleh survive lagi. Sebab daun seperti saya beritahu tadi lah, sebab daun ni pun ada air. So dia pegang air. Sebab tu kan kalau kita tengok pokok nenas ni, kalau kita cabut sebulan pun dia hidup lagi. Kita tanam balik pun dia boleh hidup lagi. Ladang yang berkeluasan sekitar 8 ekar ini ditanam dengan pelbagai jenis nenas termasuk nenas MD2. Selain ditanam untuk dipasarkan, Hadi juga menanam nenas untuk tujuan agrotourism. Okay, kat sini kita ada pokok nenas, kita ada juga nenas pokok bunga nenas ataupun kita panggil dengan bromeliad. Dia pun spesies nenas jugaklah. Cuma dia pokok bromeliad ni dia jenis yang berbunga, dia bukannya berbuah. Tapi dia spesies daripada family nenas ananas eh. So dia istimewa dia untuk tujuan landscape. Dibuka pada setiap hari, ladang nenas ini menyediakan pelbagai jenis hidangan berasaskan nenas. Menurut Hadi, rata-rata pengunjung yang datang adalah untuk merasai suasana yang seakan-akan seperti di Cameron Highland kedua ini.
Ini first time saya datang sini, saja bawa anak-anak lah hari cuti kan. Rujalah dia orang sebab dia orang tak pernah tengok pokok nenas actually. Datang-datang pineapple kan. Ni makcik dah datang kali kedua. Kali pertama dulu datang, beli juga benih sikit. Lepas tu datang makan-makan kat sini. Actually, quite interesting lah sebab surprise lah. Sebab saya tak datang sini ada tempat ni lah actually. Sebab it's just inside the city kan. So, I'm quite impressed lah to the environment here lah. Bagi mereka yang ingin lari dari kesibukan kota dan mencari suasana tenang dan damai, ladang nenas ini adalah pilihan yang terbaik. Wow, itu kalau saya bawa mak saya mesti dah banyak dah nenas yang dia beli. Baik, saya nak bacakan komen. Siti Fatimah, my new hari ini masak lemak cili padi ikan baung campur nenas. Wow, bawa pun masak nenas ya hari ini. Okey, kita bersama dengan Irwan. Irwan, tetamu kita tadi kata dia dah bagi tahu satu kampung untuk tonton WHO. Awak dah bagi tahu belum? Saya bagi tahu kawan-kawan saya. Kawan-kawan lah ada yang menonton. Okey, Irwan, hari ini nak buat ais krim dan juga jus nenas. Betul. Mana satu awak nak tunjukkan dahulu pada kami? Kita mulakan dengan buat jus nanas dululah. Jus nanas. Okey, okay. Kalau jus nanas biasa saya tahu buat, masukkan nanas, blender, habis siap minum. Kalau jus nanas yang awak buat, cara awak buat macam mana? Kita saksikan. Okey, baik. Kita mulakan. Teruskan, Irwan. Okey, mula-mula ini nanas yang dah api siap. Api dah buka ke, Irwan? Oh, sabar. Saya nak tengok. Okey. Ini bahan-bahan dia. Ini nanas yang dah sudah dipotong. And then kita akan masak nenas ni. Okay. So kita masukkan dulu dua sebanyak nenas yang kita nak. Okey, jadi nanas yang awak masak sekarang ni boleh digunakan untuk jus dan juga aiskrim. Betul, betul. Okey, two in one ya. Okey, saya nak tanya awak lah. Okay. Nanas ni awak kupas sendiri ke beli terus yang dah siap potong? Jujur. Mak saya yang buat. Thank you, Aunty. Sebab tolong Irwan ya. Okey, biasanya nanas ni orang tak suka makan sangat kalau bila tak potong betul-betul. Lepas tu lidah kena pedih lah, gatal lah kan. Betul. Jadi kalau awak ni bila dah masak macam ni memang tak akan ada rasa tu ke bila dah buat jus ke apa? Adalah sikit-sikit. Ada sikit-sikit ya. Oh, okey. Masukkan. Tadi dah kita dah masukkan nenas, kemudian kita masukkan sedikit air. Okey. Kemudian kita masukkan 2 ke 3 sudu gula. Okey. Okey. Baik. Okey, lepas tu sedikit garam nak bagi dia lemak tu naik. Ini garam. Biarkan dia masak jelah. Biarkan dia masak je. Okey, biasanya yang awak dah masak ni, saya tahu ini hasil dia kan? Betul, ini hasil. Okey, berapa lama boleh simpan kalau dah masak macam ni biasanya? Dia tahan berapa lama? Yang ni kalau dah masak macam ni kan, bagi saya soon, kita guna secepat yang mungkin lah. Sebab kita pun tak tahu kan, buah ni kan, buah kalau kita simpan lama-lama kena rosak kan. Betul. Jadi bagi saya macam 2 hari tu kita dah boleh terus guna. Kalau orang yang mungkin kurang rajin macam Irwan, mereka akan beli yang dalam can kan. Betul. Terus. Tapi ini memang hasil tangan Irwan sendirilah ya. Okey, sambil-sambil dia masak, dah siap masak dia akan jadi macam ni lah. Okey, dah ada hasilnya, kita nak buat jus pula dengan menggunakannya. Okey, nak buat jus. Kita akan blend jus ni. Baik. Awak sendiri suka makan nanas tak? Suka. Ke sampai hari ini mak yang tolong kupas, suapkan Irwan tak? Memang mak yang selalu kupas. Oh, iyalah. Okey. Baik, awak dah kena cuba dah kupas ni. So, kita ini nanas yang dah siap dimasak. Okay. So, kita masukkan 2 ke 3 sudu. Baik. Biasanya memang jual ke jus nanas dengan aiskrim nanas? Saya jual aiskrim nanas. Banyak jual aiskrim nanas lah. Okey, yang kat depan ni aiskrim nanas ni ya. Bukan jagung ya, nanas. Kita masukkan air. Okey. Dah berapa lama Irwan sebenarnya sejak mulakan perniagaan menjual aiskrim ni? Saya bermula masa tahun akhir di universiti. Masa tu aiskrim Malaysia tengah viral kat aiskrim. Sambil-sambil tu, kan? Aiskrim coklat, okay. Aiskrim jelly. Masa itulah saya start belajar buat aiskrim. Okey, kita pisah ya. Kita pisah. Okey. Lepas pisah kita masukkan susu. Sebab saya lihat ada susu dekat hadapan. Susu untuk aiskrim. Susu untuk aiskrim. Oh, so jus macam ni je lah. Straightforward sahaja. Okey. Tapi kemudian, kalau kemudian Kalau tak nak tapis boleh, tapi kita akan rasa dia punya sedap lah. Kalau nak rasa pure jus, kita tapis. Okey, baik. Dan kalau mungkin mereka di rumah nak lebih jus yang lebih berkhasiat, boleh buat terus menggunakan nanas tanpa gula lah kan? Betul. Dan itu bau-bau eh? Of course, bau-bau. Ada fiber kan yang ni banyak. Okey, so, tapi awak nak tapis lah. Saya tapis lah bagi pure nanas. Okey, baik. So, kita tapis.
Okey, kalau dah dapat hasil ni, adakah hasil ini juga digunakan untuk membuat aiskrim nanas? Ke macam mana awak buat aiskrim nanas? Aiskrimnya tak tapis lah. Kiranya kita boleh guna bahan yang sama, cuma tak pakai air. Ah, okey. So, contohnya sekarang dah habis, dah siapkan ni. So nak buat aiskrim awak tambah apa lagi? Saya akan tambah ni semua bahan-bahan susu ni. Okey, susu apa tu? Awak dah saya pegang ke sambil awak terangkan? Macam lama je dia nak tapis. Susu full cream. Okey. Then saya pakai susu peket. Okey. And then whipped cream. Hari ni nak tunjuk ke awak nak macam mana? Saya nak tunjuk. Okey, boleh terus tunjukkan. Okay. Saya pegang ni sebab macam lama kalau nak tapis ni. Okey. Saya pegang. Ya. Okey. So kita guna blender yang sama. Jadi kita ada sukatan je lah. Baik. So, ini yang penting ni ya penonton di rumah. Sukatan dia ni satu cup cup besar ni. Satu cup susu full cream. Betul. Baik. Kita masukkan. Seterusnya. Then dia nak satu cup setengah. Okey, awak mesti masa kecil dulu, awak masa kat sekolah selalu beli aiskrim Malaysia kan? Betul. Dan saya pun dulu saya beli 20 sen je aiskrim Malaysia. Sangat-sangat sedap. Mahal. Ya, betul. Sekarang semuanya mahal. Okey, lepas tu kita masukkan ini susu pekat. Susu pekat. Susu pekat kita nak setengah cup. Setengah aje. Okey. Baik. Kalau sukatan yang awak berikan ni boleh buat berapa banyak aiskrim dia? Berapa batang aiskrim? 6 je. 6? Okeylah tu 6. Kalau nak jual, kenalah buat. So, yang ni whipped cream. Setengah juga. Whipped cream? Betul. Saya macam dah tak sabarlah nak rasa aiskrim awak macam banyak benda... Mahal. Mahal dan mungkin benda yang tak selalunya digunakan dalam aiskrim Malaysia. Betul. Okey, ni macam lama sangat ni Irwan nak tapis. Tak boleh letak dulu. Okey, okay. Nanti saya cubalah ya. Lepas dah habis tapis. Sambil-sambil awak tu saya try aiskrim lah. Boleh. Okay. Tapi saya sikit ambil anchor rush ni. Okey, saya ambil anchor rush kat bawah. Okey, awak blend yang tu. Nak potong ni macam mana, Irwan? Saya tradisional lagi. Boleh gigit lah. Saya kalau gigit macam ni macam kurang sopan lah. Okey, tak apa, tak apa. So, kita blend. Hasilnya. Okey, ni hasilnya nampaklah. Betul. Macam mana dapat warna ni. Lepas tu masukkan nanas. Tapi last sekali. Okey. Last sekali nak letak pewarna kuning sikit. Nak bagi menarik warna dia. Okey, so, satu, dua, satu titik macam itulah. Okey, baik. Dan Irwan, mungkin mereka yang menonton sekarang ni nak juga mencuba aiskrim Malaysia awak ni. Apakah nama IG awak? Boleh follow IG Aiskrim Underscore Crush. Aiskrim Underscore Crush. Okey, dah dapat dah colour nanas ni. Lepas ni masukkan dalam plastik. Yes, betul. Dah siap aiskrim. Okey, dah ada pelbagai flavour lah yang lain lah. Okey, jus ni saya rasa selepas ni saya akan minum. Saya pasti akan minum sebab dah awak susah-susah buat kan. Ibu, bapak-bapak, penonton-penonton semua kena hadir. Bukan lagu, tapi ini kami nak kongsikan kepada anda satu lagi menu yang menjadi kegemaran ramai bila cakap tentang nanas ni. Kita nak kongsikan masak lemak nanas dengan ikan masin. Okey, sabar. Lap dulu air Leo tu. Kita nak kongsikan menu ini bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Wan Nur Ilya Yusri Mat Yunus. Yes, Mat Yunus. Okey, Ilya, mungkin boleh kongsikanlah. Kita dah panaskan kita punya periuk. Okey, panaskanlah. Okey, bahan asas yang kita perlukan kalau nak masak menu ni. Okey, sebenarnya masak lemak ni macam-macam version ada. Nanti takut orang negeri sembilan marah pula kan. Tak boleh guna, tak boleh guna. So sekarang Ilya nak tunjuk cara yang senang, memang cepat. So macam boleh tengok, bahan-bahan pun memang sikit dekat sini. So Ilya guna cili padi, Ilya campur cili merah dengan cili hijau. Bawang merah, bawang putih dengan kunyit hidup. Kunyit hidup. Ini mungkinlah rahsia ataupun tips kesedapan menu daripada Ilya ni kan. Okey. Kita menu kita hari ini heroinnya memang nanas. Okey. Jadi mungkin boleh kongsikan apa perbezaan nanas yang kita gunakan untuk masak lemak ni. Okey, sebenarnya untuk masak lemak, kalau guna nanas yang dah masak lagi sedap. Sebab dia lagi manis yang natural tu, tak payah nak tambah gula ke apa semua. So elakkan guna nanas yang tak masak sangat lagi lah sebab nanti dia bergetah kan. Ila dah kongsikan tipsnya. Kita mungkin boleh tunjukkan cara kita nak masak pula bersama dengan penonton kita. Boleh? Alright, boleh. Silakan. So bahan-bahan yang tadi tu, cili padi, bawang merah dengan bawang putih dengan kunyit hidup, Ila dah blend dah. So blend dengan air sikit sebab bawang ni pun dia berair. Bawang merah kan? So, mula-mula minyak Ila tak letak. So, tumiskan dulu yang dah blend tu. Sebab ada setengah orang, dia masak lemak, dia tumis bahan kan? Betul. Ada orang, kita terus orang kata lebur lah orang panggil kan? Macam ni kan? So, masak dia sikit.
Okey. Lepas tu Ila akan letak nenas dulu. Okey. Ila letak nenas dulu. Ini kenapa Ila kita letak nenas dulu? Sebab Ila nak bagi air nenas dia keluar. Oh, so okay, boleh rasa manis natural tu lah. Orang kata manis-manis masam ya, dia tu kan. Lah, dia akan meresap masuk ke dalam kuah tu. Itu yang menarik sekali. Okey. Ila nak tanyalah juga kan, kalau tadi saya sempat borak dengan Ila. Ila ni baru berusia 27 tahun je. Jarang-jaranglah kan anak-anak muda hari ini dia masih lagi tahu dan meminati menu-menu tradisi macam ni. Ini ada resepi sendiri ke? Memang belajar dengan mak ke macam mana? Sebenarnya kebanyakan masakan Melayu Ila belajar daripada mak, mostly daripada mak, tapi ada juga yang kita curi sikit daripada nenek. Kalau silap kita telefon, tapi yang ni sebab kan ayah memang suka makan masak lemak tapi mama dia tak suka buat. Sebab masak lemak kadang-kadang kalau kita guna santan yang silap ataupun kita silap buat dia apa? Kombinasi ni. Tak dia jadi macam dua layer, dua lapis macam tu. Okey, pecah minyak yang panggil. Okey. So, ni anak anak daddy lah ni. Anak ayah. Anak duduk. Anak duduk. Okey. Jadi bila kita tengok kita dah masukkan nenas ni, kita nak tunggu sampai bila tu baru kita boleh masukkan bahan seterusnya. Bila air dekat yang kita blend tadi tu macam dah kering sikit. Lepas tu Ila akan masukkan santan dulu. Okey. Masukkan santan. Alright, Ilya, kalau kita tengok kan, kita ada pelbagai menu masakan. Tadi kita dah masak fajri, kita dah masak macam-macam lah kan. Kalau kita lihat dari segi potongan nenas yang digunakan ni adalah berbeza-beza mengikut masakan. Tapi kalau untuk masak lemak ikan masin dengan nenas ni, jenis potongan bagaimana yang sesuai sebenarnya, Ilya? Okey, sebenarnya kalau ikutkan Ilya, Ilya suka dia potongan yang besar. Dia macam ada kira bila kita nak makan tu dia lagi rasa lah nenas tu. Ada tekstur dia lah. Betul, ada tekstur dia. Sebab kalau kita masak lemak ni, dia kena masak lama kan bagi santan tu masak. So takut kalau potong kecil sangat nanti dia hancur. So tak berapa nak sedap lah. Okey. Ikan masin apa pula yang sesuai digunakan sebenarnya? Okey, macam, sekejap Ila slow api dulu. Okey, ikan masin ni ikan talang masin Ila guna. Ikan talang. Ya, lepas tu dia ada dua. Takut tersilap guna yang masak. Yang masam nanti dia akan hancur dekat dalam ni. Oh, ada yang masam. Ya. So yang ni Ila rendam dulu. Sebab takut masin sangat kan nanti kan. So Ila rendam dulu, lepas tu baru kita masak. Macam kejap lagi pun kita kena adjust tengok kalau perlu letak garam baru Ila letak. Okey. Ilya, sambil kita nak tunggu kuah kita mendidih dan sebagainya kan. Ilya mungkin boleh kongsikanlah juga apa lagi antara menu-menu lain yang kalau penonton-penonton nak tengok ataupun nak rasa air tangan Ilya. Okey, Ilya ada beef lasagna. Ni memang best seller lah kiranya. Okey, tengok rupa ni pun cantik. Okey. Okey, lepas tu Ilya ada Vietnamese spring roll kalau mana yang nak eat clean healthy lifestyle. So memang berbeza sangatlah dia punya ni dengan ni kan. So yang ni ada sos untuk Vietnamese roll ni. Okey, dan ini hasilnya. Okey, ini hasilnya. Bagi penonton-penonton yang mungkin teringin nak menikmati hidangan ataupun nak buat tempahan dan sebagainya, bagaimana cara untuk mereka nak menghubungi Ilya? Okey, boleh buka dekat Instagram Palette by Ilya, WhatsApp mungkin sehari dua hari sebelum. Last minute tak boleh lah ya? Last minute tak boleh lah. Tak boleh. Sebab Ila suka beli fresh. Ila tak suka simpan kat rumah. Jadi boleh buat tempahan kalau nak rasa air tangan yang dibuat di rumah sendiri. Memang boleh rasa. Okey. Jadi penonton, sebelum kita nak berehat, ini hasil air tangan Ila yang dah siap. Saya nak rasa. Boleh. Kembung perut lagi rasa semua makanan. Okey, kalau macam saya sendiri, kalau makan masak lemak ikan masin dengan nenas ni dengan nasi putih, sambal belacan. Betul. Sedap kan? Perfect combination. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nenas itu membuktikan yang nenas dia tak, orang kata overcook. Tak overcook. Okay, tak bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk order. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini nak tengok apa pula cabaran yang orang nak bagi kat kita orang lepas ni. Kita saksikan video TikTok. Menu hari ini, Opah nak masak ayam masak nenas. Bahan-bahan tumbuknya ada belacan, garam, cili api, kunyit hidup, bawang kecil dan bawang putih. Bahan-bahan dah siap tumbuk. Masukkan ke dalam periuk. Serai, satu batang dititik. Masukkan ayam.
Saya ambil bahagian yang sendi-sendi. Ambillah yang isi ni satu dua. Kita kecutkan ayam dulu. Tutup api ya, air ni dah kering. Kita angkat ayam, keluarkan dulu. Masukkan santan. Masukkan nenas. Kita kacau ya, sebatikan. Biar santan dan nenas tu ya betul-betul masak. Masukkanlah ayam tadi. Ayam masak nenas ya, dah pun siap. Boleh kita angkat dan hidangkan. Hai korang, kali ni Umu nak kongsikan menu air yang seterusnya, iaitu air nenas soda. Okey, mula-mula sekali masukkan potongan buah nenas ke dalam blender. Masukkan air aiskrim soda. Kemudian blend sampai betul-betul halus. Next, kita tapiskan jus nenas yang telah dikisar halus tadi. Masa untuk menghidang, sediakan ais. Tuangkan jus nenas yang telah ditapis. Last kali bolehlah letakkan nata di koko ataupun potongan kecil buah nenas. Dah siap. Selamat mencuba.